Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aldi Stops. Okay, hari ini saya tiba-tiba berada di sebuah tempat yang bernama Piring Kasih bersama dengan teman seperjuangan saya yang bernama Ammar dan Ancam. Kita bisa lihat dari belakang. Okay guys, jadi ini mereka, ada Anca, ada Ammar. Anca lagi membakar dan Ammar sedang berjalan. Okay. Kita sedang melihat senja di sebuah tempat yang bernama Piring Kasih yang ada di mana nih guys? Bulu Cindea, dan jembatannya kurang meyakinkan. Anda harus berjalan di tengah agar seimbang, karena kalau kita berjalan di samping-sampingnya berbahaya, bisa memakan kaki. Oke. Kita sedang berjalan di sebuah ujung daripada jembatan ini, dan kita bisa lihat ada cewek cantik di sebelah sana. Oke, Ammar bersiap dan bergaya. Apakah yang akan terjadi? Oke, saya akan merekam-merekam saja. Oke. Ku video ke? Nggak apa-apa sih. Oke sih. Oke, kita harus percaya diri dalam melakukan segala hal. Apalagi kita adalah konten kreator, harus percaya diri. Oke, di sebelah kiri ada sebuah pabrik semen Tonasa. Tonasa Lin. SIG. Oke, saya tidak membawa kamera handycam karena tiba-tiba kita mendadak ke sini teman-teman. Oke, Ammar sedang melihat apa? Ikan bolu guys. Ikan bolu di sebuah laut teman-teman. Apakah ada ikan bolu di sebelah sini? Oke, ini hanya pakai kamera HP, kita tidak bisa zoom-zoom. Jadi ya, oke lah. Yang penting kita ada rekam. Oke, di sini lumayan berbahaya dan kita harus berjalan miring. Wis. Hati-hati guys. Oke. Yeah. Oke guys, di sini banyak kapal para nelayan yang sedang berjuang di laut. Oke, pabriknya panjang sekali sampai sana, ada pabrik di tengah laut. Oke, kita lagi sakit, lagi an ke rumput laut. Oke, istimewa. Oke guys. Tapi di beli cabe. Cabe itu sopan. Iya, gue tahu kondisi. Oh, orang anu. Gue sekarang mau beli cabe. Oke, Bang. Oke, guys. Tiara mau pulang? Kira udah pindah. Oke, kita hampir sampai di sebuah tujuan jembatan di Piring Kasih, dan ini sunsetnya sangat bagus. Kalau Anda mau berfoto dan bersunset di sini, hanya ada di Piring Kasih. Bagaimana teman? Sepertinya Ammar sedang lelah seharian bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan teman-temannya untuk ditraktir di sebuah tamus. Oke, di sini ada kapal para nelayan yang sedang berjuang, dan ini adalah ujung dari jembatan. Oke, di ujung sana jembatannya sangat memprihatinkan. Sepertinya kita butuh donasi untuk Ammar. Oke, sana ada kapal. Ya, agak blur kalau kita zoom pakai HP guys. Oke, siapa yang mau lompat guys? Oke, ini adalah epic. Oke, kita adalah para karyawan HGN yang ada di Malekling. Oh, kita adalah karyawan Tonasa SIG.
kita sedang berjalan di samping toko kami, di samping perusahaan kami. Wis. Oke guys, jangan terlalu serius dengan konten kami karena kita hanya seru-seruan untuk menghibur para Anda pemirsa yang menonton channel ini. Channel terbaik di dunia. Dipangkep. Oke. Di sana ada orang. Oke, di sebelah sana ada sebuah tempat foto-foto. Iya, membayar 2000 sepertinya. Biasanya 2000 saya, guys. Oke, sunsetnya sudah mulai tenggelam dan apa yang terjadi? Oke, di sini banyak sebuah perangkap ikan, ada banyak pelampung. Pelampung, guys. Oke. Oke, Anda bisa berfoto di tempat ini, sangat keren sekali ya. Sunset, sunrise. Sunrise, guys. Di sana ada sebuah pabrik semen. Awalnya cuma sampai di sini tapi disambung sampai ke laut. Oke. Jika Anda bertanya di mana tempatnya, yang ada di Beringkasi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang ada di Indonesia. Oke, Amar sepertinya tidak tidak bisa berkata-kata karena kalau terlalu banyak kata bisa bangkrut. Nah, dulu saja ya. Duduk tenang, hayati sebuah. Oh, dan teman kita Anca akan menurunkan sebuah kakinya yang terluka karena di mana air garam ini bisa mengobati sebuah kaki yang terluka. Bagaimana tuh? Betul, kecuali hati ya. Wih, hati yang terluka tidak bisa diobati dengan air garam, guys. Aduh, mama yo, Tuhan tolong, 50 saja. Bagaimana saudara Amar? Oke. Dan sekarang sudah jam 5:50. Oke. Kita pakai HP saja untuk merekam karena ini juga dadakan tanpa karena sedang bahaya kalau syuting di sini ya. Jai kali bong, guys. Anca akan melompat, guys. Ush. Langsung begini lumpur. Beh. Oke, Anca akan mengobati kakinya terus. Kaki dan seluruh badannya. Bukan cuma kaki ya. Langsung. Awalnya cuma kaki. Dia mau periksa airnya apakah airnya bisa membasahi. Dan tangannya, guys. Oke, kita di sini berjalan miring, guys. Lumpur. Wah, ini bagus sekali ya. Pasir. Halo, pasir. Guys. Oh, di bawah air ini ada pasir. Bukan kerang-kerang ataupun garam. Wih, garam, guys. Garam. Tinggal pitching. Wede, Anca sedang berusaha untuk menikmati sebuah air. Oke, guys, see you next time. Jangan lupa berfoto dan mengambil sebuah gambar sini. Oke, jangan lupa follow TikTok kami Aldi.stars. Di situ banyak video yang menarik yang membanggakan diri sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.